sekarang kita mau review dompet Metro City dari Bal ya kak. Ini kelihatan di sini hardwarenya dia masih aman banget ya kak. Ini kulit sudah full kulit. Kita lihat di sini sudut-sudutnya juga dia masih aman. Kita ini dompetnya dari Bal ya kak. Dompetnya dari Bal, oke. Sudut-sudut dia masih aman banget. Kita lihat ke sininya juga sama ya kak. Sudut-sudutnya aman. Sekalian juga pinggir-pinggirnya. Nah ya ini dompet lipat ya kak. Dia pakai kancing. Kita lihat ke bagian dalamnya. Seperti apa? Di sini ada untuk tempat fotonya, dalamnya dia sudah emboss metro-metro. Di sini ada untuk tempat kartunya 1, 2. Di sini ada satu ruangan lagi untuk kartu. Ini juga ada untuk kartu-kartunya ya kan. Di sini dia ada pemudaran warna sedikit ya, nanti bisa disemir ataupun diritas-ritas sedikit. Ada satu poket, dua poket. Di sini ada satu ruangan, dia pakai kancing, bisa untuk nyimpan koin ya kak, atau nyimpan apa. Oke, dalamnya seperti ini ya, sebentar ya. Susah nih. Nah, dalamnya seperti ini ya. Di sini dia sudah plat besi Metro City, dia pakai kancing. Oke, kancingnya masih aman. Kita lihat ke bagian dalamnya. Ini ada untuk tempat uang kertasnya. Semua itu dalam sudah emboss MMM Metro City ya, Kak. Ini brandnya Metro City. Ini dua ya, Kak. Ada dua ruangan untuk tempat uang kertasnya. Di sini ada slot kartunya lagi ya kak. Ini berarti banyak banget untuk slot kartunya. Oke tuh ya kak, banyak banget. Ini di sini dia dompet lipat tapi dia tidak ada krek-krek. Biasanya dompet lipat yang preloved dia sudah ada krek-krek, tapi ini masih aman banget ya kak. Aman banget, bagus banget. Dia sudah full kulit Metro City. Metro City hardware dia masih kinclong. Yang mau beli ya kak, tahu harganya boleh chat ke The Isal Shop di Shopee ya kak. Terima kasih banyak.